Oke. Nah, ini sekarang kita kedatangan pasangan yang sudah sempat putus nyambung. Ini putus, ntar kadang-kadang foto bareng lagi, ntar putus lagi. Begitu terus, tapi ini makin sweet di antara mereka berdua ya. Langsung saja, ini dia Dinar Candy dan Rido Ilham. Pacaran. Iya, Dina, lu berdua habis syuting kuis ya bajunya kembaran. So sweet amat sih. Itu bekas photoshoot. Oh, habis photoshoot. Iya. Gak ada baju lagi. Jualan Dinar baju. Kan kamu pernah nemenin Dinar waktu syuting podcast di tempat aku, kamu gak turun dari mobil kan? Ya itu baru jadian. Dia masih malu ngakuin lu kan waktu itu kan, waktu awal-awal. Emang tapi kalau Rido bukan malu serius. Ngakuin sayang, kayak aduh ini beneran gak ya gitu. Kenapa sih? Ya lo kan berdua. Masa gua gak boleh berdua? Ya udah lo sini aja sini. Lo sini. Lucu banget. Ngambek kan dia mah. Gak ngambek. Ya udah situ. Ngobrol. Lama-lama ngeliatnya kayak kuyang deh. Uyang-uyang. Oke, jadi jadiannya kapan? Jadiannya bulan apa sih sayangnya? Tidak. Nggak ada kata jadian, jadi kayak deket udah jadian. Nggak tahu kapan jadian tanggalnya. Gitu. Rido, aku boleh nanya sama Rido ya? Yeah. Soalnya ceweknya mulu yang jawab ya. Aku mau nanya sama Rido. Tapi Rido dalam keadaan sadar kan ya? Ditanya. Arah banget Oma. Ya. Waduh. Oke, Rido apa sih yang buat Rido naksir sama Dinar? Dia cewek pintar, mandiri. Pintar dan manis sih, gue gak pernah lihat Dinar. Dia aslinya pintar banget, Dia aslinya pintar banget. Hei, kan standar orang pintar tuh kan beda-beda. Beda-beda, lo gak boleh nyamain kayak begitu. Iya. Oke. Maaf ya, Dinar. Dia mandiri, dia yang bikin aku suka sama dia tuh karena dia pintar. Sumpah, dia cewek paling terpintar yang pernah. Awalnya juga aku gak percaya. Dinar ini cewek pintar satu-satunya yang pernah kamu jumpain. Segini doang udah paling pintar banget ya. Mungkin sosoknya beda di belakangnya. Satu-satunya pernah dia jumpain. Rido sudah mencoba memperluas pergaulan gak? Aku pernah punya mantan dari Inggris, Belanda, Australia. Tapi dari semua dia cewek terpintar yang pernah aku kenal. Kenapa? Sayang, soalnya mereka itu gak pernah lihat aku pintar. Justru mah, karena kita meragukan. Saya gak tahu. Oh berarti dia onengnya cuma pura-pura di kamera ya? Bener kok. Kalau dibilang pintar, Dinar bener. Dinar pinter pilih pasangan. Ya. Nah lu yang gak pinter bro. Ya. Sayang belain aku digituin. Nonton enak. Tapi Dinar ini manis, pintar mengambil hatinya ibunya Rido. Ya. Ya kan kalian habis dari Bali kan bareng kan? Terus katanya mamanya Rido datang kan? Iya, gue tuh mau ngerjain dia sih sebenarnya. Jadi gue suruh dia pakai bikini, terus nyokap datang di pinggir jalan Lebak Bulus. Enak.
martabak bu. Tapi kalau di Bali boleh kayaknya. Boleh lah. Boleh. Kalau pada tempatnya mau boleh. Boleh. Kamu sih. Boleh. Kamu ya, sih. Bener. Iya saya. Maafin aku. Iya dong. Kenapa Dinar? Maafin aku kan itu mah hilaf dulu. Gak apa-apa itu kan masa lalu. Iya. Masa diulangin lagi itu mungkin karena gue sekarang tahu kalau lu pinter. Berarti kemarin tuh lagi kepinteran lu. Atau berbohong. Dinar, Dinar manggil Ridho apa? Ilalai. Oh ilalai. Ilalai, ilalai. Kalau Ridho manggil Dinar apa? Boboy. Oh Boboy. Papa ayam, ma ayam. Ya ma ayam. Itu apa sih ilalai, apa sih ilalai? Enggak, karena dia tuh suka kayak manja gitu. Kan namanya Ridho Ilahi, ya udah aku dilucuin aja jadi ilalai aja. Oh. Karena suka manja banget ke akunya. Oh manja, manjanya gimana sih Ridho kalau ke Dinar? Sini, sini sayang, kamu suka kayak ke aku gini. Enggak, manjanya ya, lebih kang gigit sini, ya. Bentar ya, soalnya ini kita... Hei netizen lo dengerin ya. Ini lagi anget-angetnya nih, ntar kalau ada apa-apa udah mulai gedek-gedek, gue puter nih video-video. Gue mau puter yang kayak gini-gini. Yang kayak gini-gini tolong diarsip ya. Diarsip. Jangan sampai lolos berapa second, gue puter. Tapi mereka berdua bukan kayak pasangan dah. Kayak petugas time zone lagi istirahat dah. Tapi Ridho suka manja gitu. Iya, tapi aku bilang ke dia, sayang misalkan nih kan kita pacarnya suka diekspos ke media gitu. Nanti kalau kita enggak jodoh, kita paksain nikah aja ya, soalnya malu. Ya enggak bisa. Masa dipaksa. Serius. Tapi papanya Dinar udah kenal belum sama Ridho? Belum. Astagfirullahaladzim. Udah tahu. Kalau lo nikah yang nikahin kan bapak lo. Siapa namanya? Pak Acep, kasihan Pak Acep. Tahu. Semua tahu berita lu. Kalau gua jadi Pak Acep, gua jadi Pak Acep, gua jadi Pak Acep, ikut sakit hati. Tahu kok, udah tahu. Tapi belum ketemu aja. Belum ketemu. Ih, kenapa belum ketemu? Mestinya Pak Acep dulu kali. Ya Allah, mana udah di desa. Kan aku mau ini dulu. Mau nikmatin dulu masa pacaran. Dah. Restu orang tua yang penting dulu, baru nikmati pacaran. Itu kan makanya saling kenal dulu, nanti dikenalin ke keluarga. Entah kalau udah bosen? Ya, gak akan bosen ya sayangnya, kita kan akan selalu bersama. Ini dia gak jawab, ini dia gak jawab. Kayaknya feeling gua ya, kayaknya feeling gua ini kontrak manajemen deh. Kalau ada proyekan, kalau gue bilang nih kayaknya tante-tantein doang yang genit deh. Iya. Terpaksa kayak cowoknya. Umurnya berapa bedanya? Kelihatannya 4 tahun. Siapa yang lebih tua? Ridho. Lah, emangnya? Emang kalian nanya gitu? Ridho umur berapa? Ridho umur berapa? 32. Dinar? 17. Oh. 28 sekarang. 28. Oh Ridho 32, 28. Tapi udah pernah ketemu Dinar waktu hapus makeup? Udah pernah? Oma apaan sih Oma? Oma apaan sih Oma kalau ngomong? Ih, tapi emang kenapa sih kalau ngapus backup? Tapi, Karuben, kan maksudnya kan ketemunya di lokasi biasa, kan bisa ya. Tapi Karuben, aku pernah video call sama dia. Dan dia itu, kita udah beberapa kali juga liburan bareng. Dia paling cantik itu ketika bangun tidur dan tanpa make up. Kayaknya aneh deh. Kita rame-rame. Iya enggak apa-apa sih. Apa kita juga mikir. Enggak mikir macam-macam. Kalau kita sih enggak netizen kali ya. Kalau kita sih enggak. Kita sih enggak mikirin apa gini maksudnya. Ih, kok dia tahu sih bangun tidur ya? Kita juga enggak mikirin. Iya, kita enggak mikirin. Bener, sumpah. Kita mikirnya yang lain-lain aja ya. Yang positif-positif aja lah. Positif aja. Sayang, balik ya. Tapi, Ridho. Ridho ini kan kalau di sinetron kan mainnya serius. Dinar ini kan orangnya seru, lucu, rame gitu. Ngerasa ada perbedaan gak sih antara kalian? Emang beda marketnya. Ridho. Jadi gini, ketika lagi bersama dia, aku tuh kayak ngerasa kayak anak kecil, tapi ketika jauh dari dia ya gue cowok gitu. Nggak tahu kenapa.
Oh, berarti pas lagi enggak sama pas sama dia justru lu jadi enggak ngerasa cowok. Nah, maksudnya katanya kalau sama Dinar cowok. Manja, manja, manja. Oh, manja. Ini dimanja. Soalnya kan kalau kelar acara besar kan pulang jam 1, mandi rambut panjang ya Wen, kan terasa lama ya. Oke, Gak, jadi ini sekarang target menikah. Iya. Kapan? Kok gue udah jadi coba? Dari awal jadian sih, aku udah pernah. Gak jadian tanggal berapa coba? Jujur Li. Kita udah jalan 3 bulan. September akhir. Kan lu sempet putus, ya katanya lu sempet putus. Ih, dia September, lu Oktober, berarti lu 1 bulan. Ya udah. Enggak, lu cek dulu lu pas dapat kredit banknya tanggal berapa. Bayar. Eh maaf ya saya. Putus udah 3 kali. Ya jalan 3 bulan kita udah putus 3 kali. Gitu kenapa kalau pas putus 3 kali lu pas sadar? Gua enggak. Pas putus apa yang bikin balik? Sayang, cinta. Iya. Belum bosen. Belum bosen. Kok mereka mengarahkan aku bosen. Supaya sadar gitu maksudnya gimana sih? Iya sayang, emangnya aku apaan ya? Yuk. Kenapa? Mohon maaf nih udah 1:30, yuk kerja lagi yuk. Istirahat cuma sejam ya. Oke, nah sekarang ini justru kita mau buktiin pasangan yang sebenarnya dan yang gak gimmick ya, dengan main games kecocokan. Ntar dulu dong. Coba sini. Mbak ini. Nih baca dah. Artinya apa ya? Kita mau buktiin pasangan, nih ya, kreatif yang nulis ya. Kita mau buktiin pasangan yang sebenarnya dan gimmick dengan main game atau. Makanya kan gue baca gini. Aku pikir aku salah. Ya. Pasangan yang mana dulu nih? Ya. Dari Mbak Pena. Oh, enggak, Mbak ini Mbak udah Pena, lu udah ngarah ini kalau ini. Siapa? Atas. Iya, kan undangnya pasangan. Iya. Mbak. Oke, Mas Ferry, Mbak Vena, silakan menempati tempat duduknya. Yes. Huh? Excuse me, ma'am, what do you want to drink? Oh, pramugari. No, thank you. Yes. I'm and okay. We also have for lunch. Yes, you want. Oh, pramugari. Oh. Hey, oh. Oke, tes kecocokan. Gak boleh nyontek. Mbak Vena dan juga. Hadap-hadapan. Oh, okay. Mas Ferry, yeah. Pertama. Siapa yang paling suka ngambek? Kedua, siapa yang paling cemburuan? Apa makanan kesukaan Vena Melinda? Di mana kalian ketemu pertama kali? Pertama kali ya? Pertama kali. Tanggal berapa Ferry Irawan lahir? Jadi bunyi tanggalnya lupa tuh. Udah? Apa lagi? Apa warna favorit Vena Melinda? Waduh. Enggak boleh nyontek. Si Jos enggak ada di hut. Ya Jos. Yang lu 10, Jos? Wow. Tuker bagusnya. Iya, kemarin 10 bagus karena orang kangen sama gue. Oh. Emang enggak? Emang iya? Dan telepon gue doang. Oke. Oke. Apa? Cukup? Nah, lagi dong Omas, terakhir. 10. Udah, habis. Once more, please. Gak ada, udah. Pertanyaannya udah.
setuju. Oke, sekarang kita cocok. Inam gak bagus tahu. Di? Kata siapa lu? Siapa yang... Oke, kita tes. Hadap ke depan. Siapa yang paling suka ngambek? Gak ada. Kata Mbak Pena. Katanya Mbak Pena. Aku gak pernah ngambek. Kapan? Kapan pernah ngambek? Waktu oh, waktu pernah. Ngambek. Pernah. Enggak sih, gak ngambek oh, sih. Oh, iya. Kok Farel belum pernah lihat mamang? Barel, ayo. Barel. Siapa yang paling cemburuan? Gak ada. Santai, asik. Apa makanan kesukaan Pena Melinda? Ayam. Gimana kalian ketemu pertama kali? Bikin vlog. Benar. Berapa tanggal lahir Ferry Irawan? 9. 9 Februari, betul? Iya. Lengkap loh. Mbak Pena 78 loh, benar. Benar kan 78? Ingat. Apa warna favorit Pena Melinda? Strong color. Wah, benar. Strong color. Keren. Ini enak kok ngeliat pasangan ini, kayaknya benar-benar true love ya. Iya, true love ya. Silakan. Benar-benar kayaknya pasangan yang adem ya, gitu betul. Ya. Iya, betul. Amanahnya ya. Kayak tuh. Ini mah lama deh bisa langgeng deh. Kalau amin. Kita kan. Ayo lu bisa gak ngerti? Gitu kan, ditulis-tulisan. Ayo. Ya. Up. Ono si Awo minta-minta mulu. Si Awo minta-minta mulu bikin gua kerja. Eh hey, Awo, lu kok dia ngapain? Apa lagi? Pramugari. Sayang kamu diapain? Kamu diapain? Gak diapa-apain lu. Gak diapa-apain. Kan aku sangat protektif. Bagi-bagi kali lo mau makan sendiri kenyang. Iya. Ini minta udah banyak, udah yang minta udah banker loh, jadi udah harus lu harus bagi, ya. Apa nama sekolah Dinar waktu SD? Buset ih, tadi pertanyaan yang tadi nggak gitu. Beda. Makanya namanya kali. Beda dong, kalau gitu nyontek namanya. Harus tulis, nggak boleh nyontek. Dia sendiri nggak tahu sekolah di mana loh Dinar. Coba. Yang makanan gitu, Oma. Oh, makanan udah tahu ya? Tahu. Suka makanan apa gitu tahu ya? Tahu. Makanan favorit ya? Makanan favorit tahu. Tahu ya. Warna favorit tahu ya. Ya. Tahu KB. Tahu KB. Tahu. Oke, next. Destination. Artis atau band apa yang paling disukai Rido? Hah? Gimana? Artis atau band apa? Apa ya? Artis atau band apa yang disukain Rido? Beda game. Orang gak terlalu mabuk cinta jadi gak denger, say. Dia mah biarin Gun. Oke, selanjutnya. Siapa sahabat terdekat Dinar? Korofi ya? Ayo, sahabat terdekat Dinar. Berapa ukuran sepatu? Gua injek ya, Ben. Ben, gua juga gak mau, Ben. Tiap gua jalan bunyi. Gak ada lagi. Berapa ukuran sepatu Rido? Ah, tahu. Ukuran sepatu ya, Dinar? Ukuran sepatu iya, ya. Iya, tahu. Oma, kenapa Oma? Siapa yang paling ngaret kalau janjian? Apa cita-cita Dinar waktu kecil? Apa ya? Biduan. Oke, yuk kita cocokkan ya. Apa nama sekolah Dinar waktu SD? SD Chandra. Tahu dari mana sayang? Tahu dari mana? Oh.
dibiarin ya, tahu ya biarin. Bagus. Senang. Mau tahu enggak nama panjangnya SD Chandra apa? Apa? Chandra Karya Furniture. Lagi Chandra Gupta. Iya, iya, iya. Salon. Oke. Okay. Artis atau band apa yang disukai Rido? Bikin support. Enggak, kamu suka Lisa Blackpink. Kasih lihat kamera dong. Itu karena Lisa mirip kamu aja. Jadi nggak dapat Lisa nyarinya di luar. Lisa condet kali. Mirip. Ini. Lisa Blackpink. Ya. Blackpink. Iya. Ini. Ini poni itu. Tido. Sing eling neng. Apa artinya? Artinya apa? Rido, ya. Kamu harus bisa ngebedain mana Blackpink, mana Black Panther ya. Ayo lanjut. Saya nggak nerima dia. Kasih lihat, sahabat Korofi sama. Korofi betul. Korofi. Ukuran sepatu. Berapa ukuran sepatu Rido? 43. Betul. 43. Siapa yang paling ngaret kalau janjian? Dinar. Dinar. Gak pernah, aku selalu on time. Ya, aku. Ya. Apa cita-cita Dinar waktu kecil? Biduan. Kan kamu pertama aja kamu bikin video klip nyanyi kan? Nah tapi aku kan waktu kecil masa jadi biduan. Guru apa sih Dinar, lo mau jadi guru-guru apa? Ya, Dinar mau jadi guru renang ya Dinar. Iya, guru olahraga. Pokoknya pada intinya adalah mereka cocok ya. Nanti kita kembali.